pemerintah pusat. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta gerakan rakyat menggugat atau biasa disebut Geram akan melayangkan surat yang ditujukan kepada Badan Kehormatan Dewan. Kami dari Geram, gerakan rakyat menggugat, hari ini ingin melayangkan surat aduan kepada Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Blora atas kejadian di Terminal Padangan kemarin yang nyata-nyata adalah sebuah bukti pembangkangan hukum institusi DPRD dan oknum yang ada terkait dengan pencegahan penyebaran virus pandemi yang sekarang ini ada, virus COVID-19. Bani sehat coba. Satu APK Mas, ini aduan terkait dengan laporan dari warga aktivis Geram ini Pak, tentang tindakan dari DPRD kemarin yang viral itu Pak. Apa yang dilakukan? Apa yang akan dilakukan setelah menerima ini? Selain rapat, apa langsung tindakan atau gimana Pak? Ya nanti tunggu saja rapat dulu. Dijelaskan tentang adanya laporan dari Geram ini tentang viralnya video kemarin. Ini kita terima, ini kita akan rapatkan dari unsur-unsur BK dari badan-badan yang ada di sini. Ini kita sedang rapat. Kita sedang rapat untuk membahas masalah-masalah yang menyangkut kejadian kemarin. Ini kita sedang rapat. Apakah nanti ada permintaan maaf dari oknum kemarin? Kita sebagai ketua, kita yang dituakan, kita juga minta maaf lah atas kejadian kemarin dari anggota kami, dari Partai Hanura yang sampai ngomong seperti itu. Sebenarnya itu di luar perkiraan kami, karena kami patuh dan harus taat kepada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah ini, apalagi masalah Corona 19 ini. Pemerintah pusat